Ano to? Hasil pembagian. Assalamualaikum YouTube. Nah, kali ini Ami mau lanjut perjalanan lagi menuju ke lokasi pembangunan pondok pesantren keluarga Bani Aqil. Nah, di sini Ami dibonceng naik motor guys sama sepupunya Abi karena jalanannya itu tanjakan dan membuat saya sangat-sangat tidak bisa untuk berjalan lagi. Di depan. Lanjut perjalanan. Ini mau naik ke puncak. Bisa Ciki. Panai itu naik ke atas. Nah, ini. Tangan itu lah tahu naik tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Perjalanannya guys. Ya Allah. Masya Allah pemandangannya. Ya Allah. Astagfirullah. Maju. Semangat Fonsila. Semangat. Semangat Fonsila, besi dulu baru kamu. Besi dulu baru kamu. Masya Allah. Bos lagi mami, bos lagi. Habis dipukul kita di air di situ air terjun. Minal aidin. Video dulu. Sudah sadar kamera. Enggak ada cantik mukanya, enggak ada. Nah, muka-muka bos semua. Tangga-tangga nue. Tangga 1000. Ibu pegang tali ini, ambil umi. Bagaimana caranya? Ada kancah nanti suruh ambil umi. Kenapa jadi begitu rapa nak Iya kasihan. Ibu nak tali dulu. Lanjut titip anak dulu ya, penganam. Titip anak dulu. Nambah. Bikin vlog dulu. Masalah turun mau besok pagi atau sebentar silakan. Panitia coba membantu cara naik, nah. Tidak menjamin cara turun. Tidak dijamin turun. Nah, kita patungan bikin eskalator nanti. Hari ini kita di sini lagi mau makan daun nona mana di puncak lo kita lewat saja bahaya nih ada petus petus nih Bunda. Ini mana papi?
suka sekali pergi mau survei. Mana? Pak Angga, dari bawah. Siap nih pengaji bawa dijemput. Oh, nak bakar ki? Tidak dari mobil. Pengaji bawa yang kita lu nih main begini ini. Hari ini kita diberi kesempatan kumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Ini adalah sebuah titik peradaban baru untuk keluarga Bani Aqil. Yang insya Allah di tempat inilah akan dibangun sebuah pondok tahfidz Quran yang akan dikelola langsung oleh keluarga besar Bani Aqil. Ini adalah lahan pembangunan masjid yang kita tempati duduk-duduk ini adalah lahan pembangunan masjidnya. Dan kebetulan kiblatnya tadi diukur persis mengarah ke gunung. Insya Allah kita akan buat nanti masjidnya yang supaya bisa menikmati sekaligus pemandangan. Dan untuk itu saya sengaja membawa berkas permohonan pembuatan yayasan, pembaharuan yayasan, karena yayasan ini sudah dibuat dari 2015. Maka beberapa orang keluarga, insya Allah saya akan panggil satu-satu untuk menandatangani berkas pembaharuan yayasan.
demikianlah pengumuman penandatanganan sekaligus peresmian tempat ini untuk dijadikan pondok pesantren Tahfizul Quran Bani Aqil. Semoga ke depan kita bisa segera realisasikan dan bisa kita fungsikan sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pengumuman ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat, hidayah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi THR keluarga Bani Aqil. Mau masuk. Jadi acara sekarang acara apa? Sekarang kita sudah makan-makan, ya. Terus sudah tanda tangan juga untuk pembuatan yayasan Bani, untuk pembuatan pesantren dari Bani Aqil. Jadi di sini kita sekeluarga dari ada keluarga dari Bikiru juga lagi sedang membagikan THR untuk anak-anak. Apakah Kak Akum mau THR juga? Mau. Jadi ini bukan acara pembagian BLT ya? Ya, bukan. Dikorupsi, maaf ya. Ketemu lagi. Ini enggak tahu ini apa ini. Pusing saya ini yang mengatur. Pusing saya jadinya. Random acara berubah drastis. Berubah gara-gara pembagian. Saya mengatur anak kecil yang di depan, ibunya yang di depan. Aduh, itu saya. Dari tangan. Ini. Hei,
Bisa dijelaskan sedikit? Saya orang baru, Pak. Jadi sedap. Ada apa ini sebenarnya? Ini pembagian BLT atau apa? Sekira BLT kemarin ada yang turun. Eh, membersihkan kondul baru turun. Ini, sini. Ini bagi-bagi anu, Pak. Bagi-bagi apa, Pak? Yang bagaimana cuma sekedar uang. Jangan lihat uangnya yang baru ya. Oh, iya. Lihat nilainya. Oh, dia. Iya. Ya. Kira jangan lihat nilainya, lihat uang barunya. Kita sudah dapat ampo, guys. Kita mau cari ampo lagi di bawah, guys. Kita mau turun lagi, guys. Kita mau hari ini kita berburu ampo. Yang belum makan marah deh, Pak. Berburu ampo. Siapkan piring dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, iya, Pak. Karena BLT menurut kami itu bukan mengentaskan kemiskinan, tapi menetaskan kemiskinan. Menetaskan, memperbanyak malah karena menetaskan banyak. Oh iya, Pak. Bukan BLT kan? Bukan kan? Bukan, Pak. Bukan. Pembagian air, Pak. Gaya apa itu, Pak? Jadi tadi kita sudah jalan-jalan di Hi guys. Kita tadi sudah jalan-jalan di bendungan. Tadi kita sudah jalan-jalan di bendungan. Terus naik ke puncak tempat pembangunan pondok santren sambil makan, dan ada sedikit bagi ampau dan THR. Nanti bagi THR-nya lanjut lagi di bawah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kita makan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Tapi kan itu ya rona kayak tidak mungkin kok apa susu kok ada tidak mungkin tapi ada mujarot bikin panel anu ke ini mengerti suami mau mengerti jangan madosa kok nak madosa kok pada aku terus teranam berdosa kok suami itu nak adalah pencari nafkah jadi pesan yang mesum mencari nafkah. Jamu irian yang makan. Ini ayah cuci ke dulu ini, abi cuci ke cebok ke dulu ini. Masalah kamu nak suruh kamu setai. Terima kasih banyak, kok. Terima kasih banyak. Pokoknya kalau itu kalau sudah bicara, dia agak dia sang dokter, dia agak dia sang ustaz. Pokoknya selesai. Lebih baik diam, minum obat tidur selesai. Jangan lupa guys, like, comment dan subscribe ya. Jangan lupa tata. Alhamdulillah, jadi hari ini sudah selesai acaranya, mulai dari jalan-jalan di Bendungan, terus ke Puncak, tempat pembangunan pesantren. Besok kita lanjut lagi, pantengin terus YouTube channelnya Ami, Ika Kup Official. Kita mau pulang dulu.